Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar saudaraku semua? Semoga kita semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan, dimudahkan segala urusan kita dan dilancarkan rezeki. Amin ya rabbal alamin. Guys, alhamdulillah hari ini kita sudah di ladang lagi. Jadi seperti biasa kalau kita sudah sampai di ladang, itu sudah pasti kita mengendalikan hama ataupun mencari sarang-sarang burung ya. Jadi ada banyak dari saudara kita yang menanyakan di video-video yang sudah kita upload. Ada banyak komentar dari saudara kita yang menanyakan, "Bang, menggunakan teleskop apa?" Nah, jadi kebetulan kita ini baru sampai paket, guys. Jadi biar sekalian saya kasih tahu teleskop apa yang kita gunakan, guys ya. Jadi sekarang kita langsung bukanya, guys. Kita langsung buka paketnya ya. Ya. Nah, ini dia guys, yang kita gunakan adalah Discovery ya. Discovery. Ini dia, kita lihat di dalamnya seperti apa ya. Langsung kita bukakan. Nah, ini dia guys. Surat menyurat ya. Ini sudah ada mounting dan juga baut-bautnya, guys. Nah, ini dia bentuk teleskopnya, guys. Nah, sekarang kita buka biar bisa kita lihat. Ini adalah penahan cahaya, guys ya, penahan cahaya atau sambungan dari teleskop ini, guys. Nah, ini dia. Discovery. Ini dia guys teleskopnya. Untuk spek tele ini guys, 3-12x42 ya. Nah, ini dia. Bisa kita lihat. Nah, sekarang kita langsung memakainya guys biar lebih ganteng unit kita guys. Guys, inilah penampilannya ya setelah kita naikkan ke unit yang kita gunakan. Ini sangat mewah guys, luar biasa ya. Ini untuk sambungannya belum kita pasang guys, untuk penahan cahayanya. Kalau kita pasang dia tampilannya seperti ini guys, agak lebih panjang ya. Jadi untuk sementara ini nggak kita pasang dulu guys. Nah oke guys, sekarang sudah kita naikkan mountingnya. Dan satu lagi untuk teleskop ini memang sudah anti getar guys ya, tidak perlu diragukan lagi, sudah anti getar. Sekarang kita lihat kualitas di ini guys, di apa namanya, di mounting. Tapi ini mountingnya kualitasnya sudah kurang guys, karena kacanya sudah kita gantikan, karena kemarin kacanya pecah. Jadi kita gantikan kaca yang lain. Tapi kalau bawaan dari mounting itu lebih bagus gambarnya guys. Sekarang kita coba lihat ya hasilnya dari mounting. Nah di sini guys bisa kita lihat garisnya ya, lampu garisnya. Ini dia lampu garisnya. Ini untuk malam hari ya baru nampak dia, kalau untuk siang hari kurang. Ini karena sudah saya tutupkan. Ini ketika kita buka memang kurang nampak guys, karena ini memang lampu garisnya memang untuk malam hari guys ya. Memang ini yang memang gak bisa lanjut. Nah guys, di sini bisa kita lihat ya. Di sini ada memang cukup banyak hama babinya. Bisa kita lihat di sini bekasannya di jalan. Ini bekasan babi semua guys. Karena kalau kesini yang lewat cuman kita guys. Bisa kita lihat ini bekas bannya cuma satu ya, cuman kita yang lewat kemari barusan. Jadi sini ada banyak bekasan babinya guys. Kita akan ini super ini guys, ini super ini segini besar. Hmm,
Jadi untuk sore hari ini kita mau coba naik ke sawit-sawitan yang agak bersih di sana, guys. Nah, itu. Jadi kita harus putar dari sini, guys, karena jalannya dari sini ya. Kalau dari sini nggak bisa, ada rawanya. Misalnya kita lihat di sini di pematangan sawah, ini bekas galian babi semua, guys. Nah, di sini di pesawahan ini biasanya kalau padinya sudah agak tumbuh sampai sepinggang, biasanya ini babi-babinya suka mencabut padi-padi ini, guys, untuk dibuat sarang. Kadang-kadang di dalam pesawahan di sini dia membangun sarang. Jadi petani-petani padi di sini, guys, sangat-sangat merugikan ya. Udah capek-capeknya ke sawah, apalagi kondisi sawahnya yang seperti ini, kondisi sawahnya kering ya, air hujan, udah capek-capek tanam padi, dihancurkan lagi sama hama babi. Bisa di bayangkan bagaimana rasanya jadi petani tempat kami di sini, guys, ya. Babi semua nih, cokelan babi semua nih. Guys, di sini ada satu sarang burung terucuk. Kita coba cek isinya di dalam. Telur, guys, ya, ada dua butir telur. Nah, besarannya di pokok pinang yang baru agak tinggan sedikit lah ya, sejajar kepala. Nah, di sini, guys, bisa kita lihat ini rumah warga dekat ya, ini rumah warga. Nah, ini lintasan nih. Ini lintasan begini. Padahal cuma 10 meter dari rumah warga, guys, ya. Apa tuh yang ada di kamera? Kenapa ini jam? Apa tuh yang ada di kamera? Oh, nyobek. Asal itu.
mantap guys, poin satu kita. Nah, jadi di sini pas kami baru sampai, di sini ada bisa kita lihat guys, di sini adalah pokok-pokok sawit yang masih buah kecil ya, buah pasir kalau kami bilang. Nah, jadi biasanya memang sore-sore di sini banyak babi yang keluar, bisa kita lihat tuh di belakang buah sawitnya habis guys. Nah, buah sawit yang sudah matang, yang sudah menguning itu kalau sawit-sawit yang masih rendah seperti ini itu memang tidak dapat tidak dapat untuk dipanenkan guys ya, karena begitu menguning habis dimakan sama hama babi. Karena di sini seperti yang biasa saya katakan hama babi sini cukup banyak dan cukup meresahkan. Karena di sini kami mayoritas muslim, tidak ada yang mengonsumsikan hama. Untuk kebun binatang pun di sini sangat-sangat jauh guys. Jadi poin yang kita dapat di sini kita biarkan di situ aja. Nah guys, jadi ini sudah agak sorean, jadi karena banyak dari saudara kita yang request bang coba berburu di malam hari, insya Allah malam hari ini kita akan mencobanya guys. Dan sekali lagi saya jelaskan bahwa teleskop Discovery ini ada banyak tipenya guys. Ada kalau masalah harga juga bervariasi ya, dari harga 300.000 sampai kata-kata sini. Kalau yang saya gunakan ini sekitaran harga 2 jutaan guys. Nah, ini dia, bisa kita lihat cukup mewah ya guys ya. Kalau sudah naik ke senapan cukup mewah. Oke, sekarang kita lihat hasil buruan kita guys pada sore hari ini. Nah, ini ya guys, untuk ukuran poin kita sore hari ini udah ukuran sedang guys ya. Udah lumayan lah besarnya. Nah, ini dia. Nah, tadi karena ini yang nampak duluan, jadi ini yang saya hantam terus guys ya, karena di belakangnya juga masih ada banyak sebenarnya tadi, cuman kalau kita sudah ketahuan sama yang ini nanti semua bakalan kabur semua guys. Bisa kita lihat ini memang jalurnya guys, jalur lintasannya sampai ke semak-semak situ. Guys, jadi barusan di sini keluar dua lagi. Jadi sempat saya tembak juga, tapi saya ambil bagian rusuknya guys. Kebanyakan kalau bagian rusuk kita tembak, biasanya memang tidak jatuh di tempat guys. Dan babinya berlari ke sini nih guys. Jadi karena sekarang sudah maghrib, jadi itu tidak lagi kita lanjut lagi untuk mencarinya guys. Karena ini pun sudah muazan, jadi kita balik dulu guys, nanti malam kita lanjutkan lagi guys. Untuk yang di sini saya rasa memang mati dia guys ya, karena saya ambil di bagian rusuk. Tapi turunnya ke bawah sana agak, hutannya pun agak belukarnya agak lebat. Penglihatan juga sudah tidak begitu nampak lagi, jadi sekarang kita memilih untuk balik aja guys. Nanti malam kita coba lanjutkan lagi, kalau memang nanti malam bisa kita jumpai poinnya berarti kita lanjut lagi, kalau enggak berarti ya sekian aja perjumpaan kita pada kali ini. Thank you.
Nah guys, jadi untuk sementara ini sudah mau jam 9 malam ya. Jadi memang kalau malam di tempat kami sini, bukan saya tidak mau menuruti request dari saudaraku untuk berburu malam hari, karena memang di tempat kami di sini kalau hama babi itu biasanya dari sore ya, dari siang ya, dari siang tuh jam-jam 3, jam 4, jam 5 itu jam 6 sampai setengah 7 tuh kebiasaan kita menjumpai hama babi. Kalau sudah malam seperti ini, siap maghrib tuh udah agak susah guys untuk kita jumpai. Paling kalau nanti jam-jam subuh lah, jam-jam subuh, jam 4 ya, jam 4, jam 5, jam 6 tuh, jam 7, jam 8 sampai jam 9 pagi itu masih agak lumayan mudah untuk kita jumpai hama babi tersebut. Tapi kalau malam-malam seperti ini memang agak susah guys ya. Tapi belum tahu juga ya, nanti kita coba sambilan kita balik ya, kita coba senter-senter lagi, mana tahu kita bisa menjumpainya. Tapi kalau tidak tapi kalau memang tidak kita jumpai, mungkin sampai sekian aja perjumpaan kita pada video kali ini guys.